Buya mau dengar kisahnya ini. Awal masuk memutuskan diri menjadi seorang penghafal Quran. Ya, orang tua pengen sekali saya menjadi hafal Quran. Itu saya juga ada kemauan, ada keinginan mau membahagiakan orang tua. Sebelum menghafal Al-Quran, ya saya orangnya susah dibilangin. Susah dibilangin. Agak bandelan dikit kayaknya ya. Masya Allah. Setelah menghafal Quran? Ya, walaupun masih agak bandel, cuman saya merasa sekarang saya punya tanggung jawab. Apa tuh tanggung jawabnya? Untuk menjaga hafalan 30 juz ya.